teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden. Guys, pertama-tama Mama Kaiden pastinya mau mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Hari ini Mama Kaiden bikin video sendiri karena memang di sini itu kan lebarannya itu nggak tanggal merah guys. Jadi suamiku itu kerja seperti biasa. Tahun-tahun biasanya suamiku itu selalu apa ya berusaha untuk ambil libur sebisa mungkin untuk bisa lebaran merayakan bareng. Cuman tahun ini alhamdulillah banyak banget kerjaan, jadi benar-benar kayak nggak bisa diakalin untuk kabur untuk nggak kerja gitu hari ini. Jadi harus banget kerja. Mau gimana lagi, that's okay. Tapi hari ini teman aku, teman Indonesiaku akan datang ke rumah, kan halal bihalal. Dan kita akan lebaran bareng, merayakan Idul Fitri bareng, dan kita juga akan makan bareng guys, oke? Okay? Jadi pagi ini Mama Kaiden belum siap guys, belum pakai baju lebaran. Karena mau masak dulu, abis itu baru aku mau siap-siap rencananya gitu. Biar nanti kan gak, biar rapih gitu loh pas temen aku datang. Nah, Mama Kaiden rencananya hari ini mau bikin makanan apa lagi sih? Ya enggak sih, khas lebaran. Sebenarnya pengin bikin ketupat, tapi kan di sini ketupat itu kayak almost impossible gitu loh guys untuk bikin, untuk nemu ketupatnya itu. So lontong lah jadinya guys. Jadi Mama Kaiden akan bikin opor ayam pakai lontong, tapi karena suamiku nggak suka makanan yang mengandung santan, kuah-kuah santan gitu. So untuk suamiku akan aku bikinin makanan Spanyol namanya osobuco. Itu makanan enak banget sih, aku juga pernah nyobain. Bahan-bahannya udah Mama Kaiden siapin semuanya guys. Oke? Langsung aja kita mulai masak. Nah, ini ada ayam pastinya. Oke, okay, karena hanya untuk aku dan Noni, ini cukup ada 5-6 potong ayam. Dan di sini ada bumbu untuk opornya, ada daun salam, serai, lengkuas, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, lada, ada jahe karena aku nggak punya yang fresh jadi pakai jahe bubuk, ada kunyit bubuk juga, ada apa ini? Kaldu ayam. Ada santan dan pastinya ini garam dan sedikit gula. Oke okay guys. Dan untuk bahan osobuco-nya itu ini ada osobuco-nya. Ini dia guys, osobuco. Dan di sini ada simple banget. Oke, okay? Ada bawang bombay, bawang putih dan paprika merah hijau. Jadi akan aku markar kalau di Spanyol namanya, akan aku tepungin dulu dan kita bolak-balik di api gitu supaya dia luarnya matang gitu guys. Oke, okay? Ini aku akan bikin osobuco dulu karena ini proses masaknya lama, kayak sekitar 3 jam gitu sampai benar-benar dagingnya itu lembut banget dan meresap sampai ke tulang bumbunya. Oke, okay, langsung aja kita mulai guys. Dan guys, untuk lontongnya sendiri Mama Kaiden ini pakai lontong plastik ini, bawa dari Indonesia. Oke, jadi tinggal direbus, kayak didiamin 1 jam, direbus 1 jam gitu. Ini aku bikin, akan aku rebus 6. Oke, ini juga 1 jam rebusnya, akan aku rebus duluan.
Nah, lihat guys, ini Mama Kayden juga bikin puding coklat pakai fla. Beh, enak banget, ini seger banget, apalagi hari ini cukup panas di Spanyol, suhunya itu bagus, sekitar 23 derajat. Ini seger banget, kayak ini juga flanya itu kental, pas banget, dan ini beh, okay. Kesukaan Noni, Noni juga minta request bikin puding coklat. Dan seperti yang teman-teman tahu, Mama Kayden juga bikin donat. Ini udah digoreng beberapa untuk Kayden dan untuk bekal suamiku. Ini dia sisanya. Beh, mantul banget, guys. Okay, ini snack-snack lebaran kita. Okay, guys, ini osobukonya udah selesai kayak gitu aja. Masaknya jadi tinggal kita biarin kayak sekitar 3 jam pakai api yang kecil, jadi slow cook gitu. Sampai dia dagingnya itu benar-benar tender, super lembut dan mantul pokoknya. Sekarang Mama Kayden akan lanjut masak makanan selanjutnya, yaitu opor ayam. Dan Mama Kayden akan ngeblender bumbu-bumbu yang harus dihaluskan, seperti bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, lada. Kecuali ini lebih baik kecuali aja, kecuali laos, daun salam dan serai. Oke, sisanya semua kita blender. Dan akan Mama Kayden ini blender dengan sedikit minyak zaitun. Oke guys, ini dia bumbunya udah Mama Kayden haluskan. Dan Mama Kayden juga akan campur dengan telur rebus. Ini telurnya akan kita rebus, oke? Dan Mama Kayden akan tumis ini bumbu-bumbunya, guys. Nah guys, ini dia opor ayam bikinan Mama Kayden udah selesai. Lihat, wow. Ini Mama Kayden cobain, rasanya mantul maknyos banget, guys. Jadi deh kita lebaran hari ini di Spanyol, guys. Asik, opornya sukses. Dan ini juga ketupatnya sebentar lagi, 5 menit lagi matang ini, guys. Okay? Dan osobuko untuk suamiku. Wow, ini juga kelihatannya mantul banget. Wow, ini tuh kayak wow, mantul. Ini tuh dua daging yang besar-besar. Wow, oke, akan kita biarkan 1 jam lagi ini. Nah guys, ini dia lontongnya udah jadi. Kelihatannya mantul banget, guys. Ini Mama Kayden udah pingin banget nyobain. Oke, sekarang Mama Kayden akan siap-siap ganti baju untuk menyambut kedatangan Noni, temen Indonesiaku, datang ke rumah. Oke. Oke guys, Mama Kayden udah siap menyambut tamu. Tamunya cuma satu, Noni nanti akan datang. Barusan Noni udah telepon aku, katanya udah sampai di stasiun kereta yang di sini. Jadi kayak sekitar tinggal 15 menit gitu naik taksi ke rumah kita, guys. Kita akan tunggu Noni datang ke rumah. Kayden, Ben. Mira, ¿quién es? Mira, dia hola. Hola guys. Hola guys. Selamat. Espérate. Sí, ahora voy a jugar. Sí. Pero habla primero. Tadi rencananya Kayden itu pengen aku pakein batik, cuman karena enggak nemu batiknya, pengen pakai batiknya satu lagi gitu. Cuman enggak nemu, jadi Kayden pakai kemeja aja. Oke, sekarang kita akan keluar nungguin temanku datang. Guys, lihat siapa yang udah sampai. Halo Noni.
Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya dong. Wah. Hai semuanya, minal aidin wal faizin. Akhirnya nyampe juga. Iya. Itu enggak nyasar kan? Enggak. Ini rambut saya kayaknya agak ini ya. Karena kepanasan dari tadi. Main layangan mulu ya. Iya, main layangan ini. Ngejar layangan mulu di Valencia. Kita mau lebaran bareng, guys. Oke, Nani. Iya. Siap untuk makan opor. Oh, udah jadi ya. Apalagi nih menunya. Donat sesuai request Nani. Okay. Puding coklat pakai sela. Wuih. Coba kita cobain ya, guys, apa rasanya. Capcus. Dan lihat, guys, Noni bawa oleh-oleh dari Valencia. What is this, Noni? Hampers. Hampers Semarang. Ada tempe. Orang mah nastar gitu kan. Ini tempe. Indomie. Masih mending tempe udah matang, guys. Ini harus diolah juga. Maksudnya dalam arti masak nih gitu. Okay, okay. Masakin tempe apa kek, terserah. Dan ini satu lagi apa nih? Ini buat Kaden. Birthday-nya Kaden. Kado. Kenapa? Jangan lebay. Kok jangan lebay? Kan happy birthday Kaden. Oh, oke. Okay. Gracias, Noni. Sama-sama, Denada. Enggak perlu lah ngomong gracias juga. Oke. Okay. Ini mau pernah dibuka kan sekarang apa besok? Terserah. Ulang tahun Kaden lusa, deng ya. Masih lusa ya? Iya. Besok biar Nes. Sekarang aja biar dia senang. Sis, yuk. Oke. Oke, okay, guys, kita akan halal bihalal ini sama tetangga-tetangga. Iya, kita mau bagi-bagi opor. Bagi-bagi opor, mau bagi-bagi THR sama anak-anak tetangga, ya enggak sih? Kita mau, iya paling kita kasih ini aja ya. Mainan tapi kita patah-patahin, kita bagi-bagi. Bercanda, bercanda guys. Kaden, Mira kienes? Mira, tia Noni? Hola. Mira, tia Noni tiene regalo para Kaden dársela. Un regalo para Kaden. Di? Feliz cumpleaños. Un besito. Un besito te Noni. Muy bien, gracias. Ábrelo, ábrelo. Eso no es, eso es regalo para mamá. Que nanti ini kita akan unboxing juga. Abre tu regalo ahí. Abre tu regalo. A ver, míralo, míralo. Venga, tía Noni se va a ayudar. Let's guys, Kaden lagi main Lego. Venga. ¿Qué es eso? Vamos a probar. Guys, kita akan lihat, kita akan unboxing ini Noni bawa apa ke rumah. Ini apa namanya? Samyang yang rasa rujak carbonara. Carbonara. Wow, gue belum pernah nyobain samyang. Jadi kalau nggak salah ini kecinya. Samyang guys, nanti kita cobain. Yang ramen apa Korea. Jadi samyun pedes. Kayaknya lebih pedas dari samyang gitu. Ini dia berkuah. Nutrijel, kalau misalnya mau bikin agar-agar. Oke, okay, kita udah bikin nutrijel coklat. Wah, ini dia tempe. Nih. Ini pertama kalinya aku dikasih tempe dan nemu tempe kayak gini. Selama ini nggak pernah, guys. Dua tempe. Ini berapaan harganya?
Ini sadis banget pertanyaannya. Kalau nggak salah ini harganya 1,80 1,80 euro. Murah banget. Murah banget ya. Berarti rupiah itu berapa? 30.000 doang ya? 15, 17, 17. Enggak nyampe 30.000. 30.000, 17 kali 2 kalau 2 euro. Oh iya, 50 sen. Oke. 30.000 ya. Jadi sampai 30.000. Ini menurut aku murah karena di Eropa bisa makan tempe harganya sebesar ini, 30.000 guys, murah menurut aku. Kalau teman-teman murah atau enggak? Jadi ini tuh ada di toko Cina di Pancasila. Dan ini cuma satu hari doang ya? Iya, biasanya satu hari baru datang udah langsung habis. Paling maksimal dua hari udah langsung habis. Iya. Ini terakhir banget pas beli langsung borong. Tinggal dua doang langsung borong. Iya, tinggal dua. Enggak orang. Enggak langsung. Jadi gue udah lihat kanan kiri. Punya aku. Oke. Mie apa ini, kaldu ayam. Iya, jadi yang kari itu habis. Enggak tahu orang-orang suka banget beli. Iya, aku tuh paling suka kari. Cepet-cepet habis. Mami juga sama Nene. Mie goreng juga habis. Tapi Noni ngerasa masih lu mie di sini beda kan sama yang di Indonesia ya? Iya. Kurang micin ya? Kayaknya kurang micin. Kurang micin terus bumbunya ada enggak sama. Iya. Terus rasanya, size-nya juga beda. Lebih kecil. Enggak tahu. Jadi kalau misalnya satu kurang, dua kebanyakan. Intinya gitu. Kalau di Indonesia kan pas. Terus juga kalau rasa mie-nya tuh beda, kayak lebih banyak pengawetnya. Yang di sini iya. Udah gitu kan setiap kalau misalnya buka kan itu bumbunya kayak ada beku gitu, masih enggak beku sih kayak. Iya, kayak putih gitu kan. Iya, kan? Harus dipanasin dikit. Ya itu mungkin jadi ngerubah rasa juga. Kayak gitu guys. Lihat aja bikin mamanya beda tuh, enggak seger banget. Bahasanya juga beda. Iya, bahasa. Enggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa de legumes, ¿qué es eso? Sevilla de legumes. Ini ya, bukan Portugis. Kalau enggak salah deh, kayak Portugal maybe gitu. Yeah, maybe. Oke, okay, thank you Noni. Sama hampers deh, hampers. Iya. Buat Idul Fitri. Ya ginilah hampers kalau misalnya kalian ada di luar negeri, terus kita orang Indonesia yang lidahnya lidah begini. Handpostnya kayak gini cukup. Tapi gue gak bikin nastar. Lo gak bikin nastar? Gue juga enggak, karena gue gak bisa bikin nastar. Gue iya sih, gue gak bisa bikin nastar, gue juga gak pernah nyoba. Oh, belum pernah ya? Next time deh. Next time kita coba. Next time kita ya, bikin kue, cari resep-resepnya. Kue kering. Apa nih menunya? Nah, iya, menunya. Kita akan tunjukin. Sebenarnya. Tunjukin menu lebaran kita, guys. Ada lontong. Lontong opor, bukan opor. Lontong opor, ini opornya doang. Opor lontongnya? Lontongnya ada di situ tuh. Oh, oke. Okay. Kita makan lontong. Oh, biar rasa lebarannya. Biasanya kalau di rumah lu makannya apa? Khasnya kalau setiap lebaran? Opor pasti. Rendang. Opor rendang, terus ketupat. Iya pastinya. Di sini ada ketupat sih ya. Jadi kita pakai ketupat. Jadi kita pakai lontong plastik, guys. Dan ini juga karena Oliver kan dia nggak suka yang bersantan-santan gitu. Jadi gue masakin usus tepung. Jadi ini pakai santan mereknya? Iya dong. Santan kian. Oh, pakai santan. Kalau gue kadang suka ganti pakai krim denata itu. Oh, nata. Iya. Nah. Santan. Pakai santan. Tapi santan lebih gurih. Iya. Pakai sambel, pakai bawang goreng pastinya, bel mantep banget tuh opor. Ini juga pakai telur. Jadi biasanya kalau nyokap lo bikinnya pakai telur, pakai entang. Lupa dong. Udah lama ya ngelawan? Udah berapa tahun? Pokoknya yang pasti dari gue gak pernah lebaran di rumah. Lebaran Idul Fitri ya, gue 2016 pas gue balik itu pas Idul Adha. Tapi Idul Fitri gak pernah. Semenjak gue kawin. Gue kayaknya terakhir Idul Fitri di Indonesia 2016. Iya. Nah, sebelum kita ketemu 2017 kan? Iya kan? Itu sebelumnya kan dari itu Idul Fitri sampai sekarang. Cuma sekali doang Idul Fitri, kayaknya yang tahun 2019 enggak juga enggak selesai Ramadan kalau enggak salah kan di Juni. Noni hari ini Carlos kerja, suami Noni namanya Carlos. Iya, jadi enggak bisa guys karena di sini Oliver juga kerja hari ini, makanya dia enggak ada. Jadi Noninya datang sendiri. Oke. Okay? Saya bela-belain untuk pelangi, saya bawa hampers. Iya, kan ini pakai kaftan lagi. Ke kaftan. Jauh. Ini berat loh guys, berat kaftan ini. Enggak kan kita biar merasa rasanya lah, orang gue udah kayak gitu. Masak opor. Iya lah, masa enggak ada rasa-rasa
lebarannya. Guys, kita habis foto session ala-ala lebaran. Ya enggak sih, Noni? Iya. Habis foto. Mama, mama. Iya. Está bien, no tienes que llorar, ¿vale? Diola, yodan mantul guys. Halo guys. Kita akan makan opor ayam, tapi suamiku karena belum lapar, so aku akan makan berdua sama Noni dan sama Kaiden juga. Ini dia minta makan sekarang, so Kaiden juga bakalan makan duluan. Oke, okay? Kaiden akan makan menu punya papanya. Itu guys, oso buko untuk Kaiden cobain. Gue juga gak nyangka loh diri gue sekarang bisa masak. Nah guys, ini dia menu lebaran kita hari ini. Ada opor ayam, ada kerupuk, di sini ada osobuko untuk suamiku. Ada ketupat. Nah, this is lontong. Ada bawang goreng. Ada donat. Ini yang satu agak gosong. That's okay. Tapi mantul, guys. Di sini ada gula tepung untuk dicocol karena kita tuh satu server banget, aku sama Noni suka banget dicocol pakai gula tepung, guys. Dan di sini ada puding coklat pakai fla. Beh, mantul banget. Jadi ini adalah dessert kita, ada dua donat dan puding coklat dengan fla. Beh, mantul banget, guys. Selamat makan. Selamat lebaran teman-teman semua. Guys, kita akan makan. Kencing. Kaiden, por favor, pie. Pico. Kamu sih jalan. Pico. Kiki, mama. Kiki. Despacio, vale? Kencing. Nah guys, ini dia opor ayam bikinan mama Kaiden. Kelihatannya mantul banget, kayak orang jualan guys, kayak bikinan mamaku. Ahora vamos. Selamat makan guys, selamat lebaran teman-teman semua. Selamat makan opor. Selamat makan guys. Panas ini ya, review. Ini baru pertama kali ya? Iya, pertama kali banget, non. Dan gue nggak gagal sama sekali, ini enak banget. Parah guys. Ini panas. Jujur, review yang jujur.
Jadi dia juga bikinnya pakai cinta kan? Pasti lah. Terus saya mau datang dan saya kepengen banget kukur ayam. Kalau nggak pake begadang, bikin donat buat lu. Si guys, kok saya komen kerupuk? Kerupuk? Itu fresh sama? No, fresh. Sama kena sabar. Itu fresh sama? Itu gue enak tuh, gue enak banget pakai lontong. Tuh gak tuh, sayur nangka. Gak banget kan ya. Terus pakai apa sih yang kayak bening-bening gitu? Apa yang labu siam ya? Labu siam. Enak banget ya. Kayak apa? Masalah kayak kerupuk merah ya, cocok banget. Enak, lembut-lembut gitu ya, terus sudah kena kuahnya. Ya kayak gitu pas hari sebenernya gitu. Kan biasanya kalau beli kan kerupuknya udah jalan ya. Terus juga pas bisa untuk enjoy. Masih? Iya, yang sama gitu. Iya, yang satu renteng gitu. Cuma kok enggak beli. Gue pikirnya tuh kayak sudah selalu ada gitu loh. Gak pernah liat lagi? Lo gak pernah liat lagi? Gak garam. Ini kan? Kita kalah terus. Apa? Puding. Guys, puding coklat guys, pakai flak. Mantap banget. Flaknya itu susu banget. Ini gue mereview masakan gue sendiri. Nah, gue menikmati makanannya jadi makan gue. Lu suka pelannya banyak apa? Banyak. Suka. Gue suka kok. Itu diminta sama pelannya. Kalian pernah ngasih pernikahan orang? Terus itu emang yang di gedung atau di hotel. Catering-nya the best. Tapi pasti kan ada puding sama flaknya. Nah itu rasanya kayak gitu guys. Pasti 12 9 Saya lewat 29 7 lagi, 5 lagi, 5 lagi, 6 lagi, 7 lagi, 8 lagi, 9 lagi. Kita cilain dulu. Kayden makan 2 donat tuh sedikit. Nah, terus kentang donat. Donat kentang. Kentang. Donat. Oh, kentang. Donat kentang donat. Ulang kentang. Eh, lagi kena enggak boleh ketawa. Ibu kalau ketawa bisa berhenti. Kentang donat. Lu nanya apa itu kan? Gue tuh jadi pengen ceritanya, pengen cerita ya. Tentang donat. Ya enggak, gue udah gak tau ya. Jadi lu juga nih yang mati ketawa. Lu tau gue udah gak ketawa. Kadang lu mikir gue ketawa tadi. Tentang donat, jadi aku itu ngiler banget pas pertama kali Lani bikin donat. Terus aku resep yang donat itu
resep ini emang gagal. Tapi kocaknya nih guys, tapi nih gue ngikutin resep lu gagal nih. Terus dia nih kentangnya tuh direbus nih misal. Gue tadi ngerebus kentang pas di ini pakai kentang nih. Terus lu pakai lu lihat resep yang mana? Itu dia. Kayaknya mungkin gue nontonnya nggak full. Skip. Intinya gitu kayak tepung ini gitu. Dan gue bener-bener nggak tahu pakai kentang. Dan gagal guys. Jadi kan kalau ini kan harus mengembang. Ini mencari. Harusnya kan begini ya. Ini dari begini. Lalu begini dia. Nih guys, tadi kayak gini. Enak banget. Karena kelihatan aja lah guys. Kita mukbang. Itu saya biasanya beli di kalau misalnya nonton di sini itu jual yang itu kan yang jual jagung apa macam jagung ke apa kan jual jagung kelapa iya terus sebenarnya ada getuk pokoknya itu udah satu keluarga lah getuk nyalenil terus kalau itu salah oh kalau nggak aku tanya sama kira mas bukan ya, terus itu Ayu. Ini dia harus jadi belum ya? Hah? Aku baru pakai. Iya. Gue ganti baju dulu. Udah kan? Gue ganti baju dulu itu gue fokus.